engkau salah mengucapkan salam berdasarkan agama Hindu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua Purisada Hindu Dharma, Parisada Hindu Dharma Tangerang Selatan, Pak Ketut Suwade, Ketua Banjar Tangerang Selatan, Bapak Pak Din Putra. Yang saya hormati Pinandita Jero Makum, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman saya, hadir juga Pak Yus, sebagai Ketua BPH. Bapak dan Ibu saya kami hormati, yang pertama tentu saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian dari Pura Parahyangan Jagat Guru. Yang jadi ini sebetulnya izin pemanahan lahan ini bukan berarti apa namanya nanti tanahnya akan kami ambil lagi, enggak Pak. Ini hanya administrasi saja, bahwa karena ini masih menjadi aset kita. Catatannya ada di dalam neraca aset kita, tetapi pemanfaatannya oleh Bapak dan Ibu sekalian, monggo silakan. Sampai kapan? Karena dibatasi durasi waktunya 5 tahun, dan seterusnya. Kenapa ini kami terbitkan? Karena kami merasa ini dalam rangka melaksanakan amal ibadahnya. Menikmati alunan musiknya, tari selamat datangnya tadi, bahkan saya kagum betul ibu-ibu, pantas sebetulnya bukan juara Banten itu, musiknya juara dunia ini. Luar biasa, saya menilai harmonisasinya Pak, Ibu, luar biasa itu. Semua instrumen musiknya begitu harmoni. Saya tak dari mulai masuk tadi iringan. Iya, itu lebih dinamis. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau bicara Bali, kalau bicara mohon maaf, apa yang saya tidak suka dari Bali ya? Gak ada. Dari mulai alamnya, budayanya, keramah tamahannya, kemudian juga makanannya, lingkungannya, gak ada ya kan? Terima kasih Ibu Bapak sudah memelihara Bali sedemikian rupa sehingga menjadi aset bukan saja Indonesia tapi aset internasional. Oleh karena itu saya kebetulan saya marah pada waktu yang mengaku orang Islam kemudian melakukan bom Bali pertama, karena seminggu sebelum bom itu meledak saya nginap di hotel di belakangnya Pak. Saya bawa camat-camat pada waktu itu di Kabupaten Tangerang. Jadi hari Minggu ini saya pulang, misalnya hari Minggu besoknya meledak di Legian. Itu betul di hotel yang sekarang jadi monumennya itu. Nah itu kan ada jalan masuk ke, saya nginap di belakang hotel, di belakangnya mungkin jaraknya sekitar 30 meter aja itu dalam. Tapi saya marah, karena ini merusak tatanan. Nah kemudian ya luar biasa, akhirnya selesai persoalan bangsa itu bisa kita selesaikan dengan baik. Artinya tidak ada tempat bagi orang-orang sekali lagi yang ingin saya tegaskan membuat gesekan-gesekan. Salah satunya adalah kita di Kota Tangerang Selatan yang ininya panjang Pak. Administrasinya panjang kemudian menjadi beban Bapak. Biarkan ini aset menjadi aset kita, aset kami, sehingga ini menjadi beban kami dalam neracanya. Bapak manfaatkan saja secara maksimal. Silakan ini Bapak manfaatkan saja secara maksimal. Tidak ada yang akan mengutak-ngetik lagi lokasi ini, lahan ini, aset ini, kemudian nanti akan di landasan hukumnya akan dipersoalkan, itu akan menjadi bagian dari pekerjaan kami. Memang saya dibantu oleh bidang aset, Pak Billy, Pak Sugeng, kemudian Pak Herman, terima kasih Abah Yus yang juga selalu mengingatkan saya. Sudah lupa. Dikasih gelar wayang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian kami hormati, mari marakan harmoni.
Tangerang Selatan ini dengan kita tidak punya sumber daya alam, tapi kita punya sumber daya manusia yang maksimal. Kita punya sumber daya yang luar biasa. Yang di dalamnya, di dalam sumber daya manusia tadi, hari ini bisa kita saksikan bagaimana indahnya kebesaran kekal manusia di Kota Tangerang Selatan melalui alunan musik yang tadi gamelan yang saya enggak, kalau saya main itu saya enggak acak-acak. Main tendangnya, tapi indah sekali. Saya menikmati, Pak. Saya menikmati betul, Pak. Saya menikmati betul. Saya enggak tahu lagunya, tapi saya menikmati betul. Gitu. Ini indahnya seni, ya. Itulah Bali, itulah. Luar biasanya Bali buat kita sekarang. Oleh karena itu mari kita pelihara Bali kecil dengan seluruh sumber daya yang dimiliki. Mudah-mudahan ini akan menjadi, terus menjadi bagian dari kekayaan Tangerang Selatan. Kemudian surat keputusan ini, surat apa namanya perpanjangan izin tadi, ini merupakan komitmen kami untuk terus mendukung adalah kekayaan yang harus kita jaga. Kami pemerintah kota terus berupaya untuk menciptakan suasana kehidupan.